sebuah kegiatan yang bagus karena menekankan keimanan itu diwujudkan untuk menjaga alam, menjaga negara, menghormati kemanusiaan. Saya kira sangat baik, dan yang isu-isu yang dibahas juga isu-isu yang kontemporer, seperti ekonomi yang berkelanjutan, industri media, energi. Saya kira hal yang bermanfaat seperti itu yang sangat bagus dibahas dalam muktamar ini. Harapan pemerintah Indonesia, Pak, untuk bangsa dan negara Indonesia, Pak? Ya, tadi sudah saya sampaikan, bisa moderatkan, menjadikan Islam di Indonesia Islam moderat, Islam wasatiyah. Jangan lupa subscribe ya!